Halo, jumpa lagi bersama kami di channelnya Cepatu. Oh ya, kali ini kita review tentang apa istilahnya masakan yang begitu nikmat, sederhana, begitu nikmat dengan konsep suasana yang begitu indah, indang, sedap dipandang, pokoknya view-nya bagus guys. Ini lagi bapak-bapak lagi buat kentang ya, yang terbuat dari apa ya, kayaknya jerami kayaknya. Aduh, ini awet guys ya. Terus belum sambil lanjut, nah ibu ini mau pergi ke sawah guys, mau cari kayaknya mencari sesuatu deh. Indahnya suasana pegunungan dan indahnya suasana pesawahan. Nah, kayaknya benar kan, cari sesuatu kan. Apa yang dicari dia? Oh, apa ya? Kayak daun-daunnya. Oh, apa ya guys? Ada yang tahu? Coba kita lihat kan. Oh, gendet. Gendet. Genjer guys. Oh iya betul, genjer. Oh, mereka kembali nih berarti. Kayaknya mau masak. Mereka kembali guys. Loh, kok mereka kembali? Iya. Biasanya itu tuh disebutnya mereka kembali, daun mereka kembali. Kenapa? Karena kalau sehabis dimakan terus maaf ya, keluarnya tuh tetap utuh, gak dimakan, gak jadi apa gitu, utuh. Pasti coba tengok kalian udah pernah makan gitu, makan nanti kalau coba lihat enak loh. Nah, tumis. Oke, lanjut aja ya, kayaknya sambil menuju arah pulang sambil lihat-lihat lagi kayaknya rumahnya nih. Enaknya galengan, kalau di tempat saya itu namanya galengan, itu tuh apa itu kalau top lainnya guys komen. Sambil menuju arah pulang, kita ikutin terus. Apa itu? Oh, keong, tutut, tutut sawah. Ini perkebunan ya guys, lihat di perkebunan mau menuju rumahnya gitu. Nah, udah sampai rumah, enaknya pagarnya dari bambu ya. Sambil menunggu ini dicuci, dipotong, simak terus guys ya. Nah, sebelum dimasak tuh genjernya tuh dibersihkan guys ya, dibuang akar-akarnya nanti tuh. Airnya ini air asli guys ya, ngalir terus dari arah pegunungan. Lihat seger-seger guys ya, genjernya. Enak ya. Dimasak. Coba lihat nanti dimasak pakai apa. Ini pakai lombok, pakai sambal tuh, pedo elom ini. Udah guys ya, dicucinya guys, kita bawa ke dapur. Kita iris-iris ya guys ya, ini tanamannya guys. Nah, diiris-iris guys ya tuh, diirisnya pakai pisau gitu aja guys ya, jangan gak usah pakai kolok. Wah, ini empuk aja kok. Oke, lanjut terus. Oke guys, nah habis itu kita iris bumbunya guys ya, bawang putih, bawang merah, lombok, kita iris jadi satu. Habis itu kita tuangkan minyak. Minyaknya bening banget guys, kita tumis. Oh, kayaknya nikmat nih, makan anget-anget. Oke, kita lanjut lagi. Habis itu masukkan tomat. Dirasa udah matang, kita masukkan genjernya guys ya, jangan lupa kasih air.
masak gencarnya sebentar aja guys ya, udah layu tuh kan. Mirip-mirip cah kangkung ya guys, sama kayak bumbunya. Terus aduk terus sampai matang. Oke, habis itu kita cicipi dulu. Gimana rasanya? Nah, dirasa sudah cukup. Kita tiriskan, pokok tiriskan. Kita angkat, masukkan mangkuk. Nyatanya banyak kan jenis mangkok. menciut. Oke, lanjut kita iris tempe. Kita tumis ulek bawang putih, campur garam, kita kasih air, kita aduk tempenya dengan air garam yang udah diaduk dengan bawang putih. Oke, udah diaduk-aduk, udah semuanya terlumpur dengan bawang, kita goreng aja guys. Ini digorengnya bukan di kompor listrik ya guys, bukan di kompor gas juga ya guys, ini di tungku ya, apa ya namanya, kalau tempat itu namanya hau, tahu lah sekarang apa namanya ya. Nah, udah matang, kita angkat guys ya, kita tiriskan. Lanjut, kita masak apa lagi sekarang? Apa itu? Oh, tahu itu ya. Tahu sama tempe tuh kayaknya ada kakak Elis. Pasti tahu tempe. Gak ada kan? Tahu daging jarang, tahu tempe. Ada tahu tempe. Oke. Kita buat sambalnya guys ya. Nah, lihat. Mantapnya. Digoreng dulu guys, setengah matang, habis itu direbus. Mateng guys, ya kita ulek aja ya, sampai pedas, sampai pedas, sampai halus. Sorry guys. Oh iya guys, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys. Siapa tuh? Aduh, ini belum asin. Bakar dah kerasin. Aduh, mantap pokoknya ini. Rasanya banyak pedo elom ya. Jangan lupa subscribe ya guys, yang belum subscribe like and subscribe ya, cepat tuh guys ya. Aduh, ini diapain lagi nih, udah digoreng, kasih apa nih, kasih suawung yang tadi itu, apa itu ya, cip nipis sih ini. Kita ayo suawung apa ya, dan apa ya, apa itu? Harus kita bersih-bersih guys ya. Oke, hasilnya kita lihat nih, lalapannya udah sedia. Ini mah alami banget nih, makannya di tempat, aduh pokoknya luar biasa. Masya Allah, hidangannya sudah siap, kita tinggal tunggu aja. Nasi merah ya guys, kita siap-siap makan guys ya. Oke, yang lagi nonton, yang lagi makan juga, selamat menikmati dengan yang Anda siapkan. Kami makan dulu guys ya. Oke, udah baca doa juga ya, udah sambil kita makan. Silahkan yang belum komen, share, silahkan guys ya. Guys ya, tunggu video-video lainnya ya.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gacha.